kabarnya sehat selalu ya. Ketemu lagi dengan cerita sepatu roda sama Cherry Rania. Sebelum melihat latihan kami selanjutnya, jangan lupa untuk subscribe, share, and like ya. Thank you guys. Rania, Kirei, Nisa, dan teman pemula sekarang latihan belajar menunduk dengan Coach Kak Ojen. Sementara itu, di pinggir lapangan, Abang Nabil, Kakak Adifah, dan kakak-kakak speed lainnya sedang mengukur waktu terbaik. Keren ya, Kakak Adifah dan Endita. Lari mereka cepat sekali. Itu karena ayunan tangan mereka kuat dan badannya menunduk, guys. Sekarang Rania, Nisha, dan teman sepemula mengambil waktu terbaik mereka. Baru aja lewat sedikit dari garis start, Rania kesenggol sepatu Nisha. Mereka pun terjatuh. Untung pakai deker serta helm. Bermain kucing-kucingan, meski capek, seru banget guys, main sama teman tersayang. Menjelang pulang, Rania, Nisha, dan teman sepemula diambil lagi catatan terbaik mereka untuk jarak 200 meter atau 1 lap. Nisha jatuh guys, dan terjadilah tabrakan beruntun dengan Rania. Dan di tikungan giliran Rania jatuh lagi. Adikku Rania beruntung bisa sampai di garis finish urutan kedua. Dan kali ini Nisha pun tak kuasa menangis ke pelukan bundanya karena tidak juara satu seperti biasanya. Tenang Nisha, semua yang berada di lapangan ini pasti pernah jatuh. Yeay.
kalian hebat semua teman pemula. Saat jatuh langsung berdiri dan tetap berlari. Lalu kami melakukan cooling down agar merilekskan otot tubuh. Selesai pendinginan, Coach Kak Erik memberitahu salah satu teman kami, Kinan, ulang tahunnya ke-7. Semoga Allah selalu memberi kemudahan, rezeki, dan kesehatan untuk Kinan. Amin ya Allah. Watching. Sampai di sini dulu ya guys cerita ceritanya hari ini. Salam, see you soon. I love you. Bye bye.